Mereka akan tahu, mau masih Mereka menuju jalan-jalan, mau mudah masih Dan tidak akan hilang, tidak akan terhapus Kesucian pemangku Kayun dan ini Walaupun mau mudah, kayun selam dan nyedang ini terus Mau sesana harus pagahan Amaliharan, sampun Ini tidak ada, penjangan selesai jadi ki menawi itu ditunjuk oleh desa untuk menjadi mangku desa yang mempersiapkan mangku desa. Nih, yang di rumah mangku pemerajaan, yang di paybon mangku paybon, yang di purodadio mangku purodadio, dek dek. Ya niki, niki mana mana ni entah terlalu fanatik dengan pakaian sesuaikan. Di benang antap harus memutih. Tapi mau ini karena ajaran sangkul Putih Tapi mau ini maksud pemangku Kata pengantar itu artinya Pekerja Mangku berarti ngempu Jadi pengabih Botaro Mapan dan di pengabih botaro Ehling ngering Etika eling ring karma Perilaku Nge Kapan kali? Eh, kapan tiga? Amari sesana. Nah, niki. Patut ngagam sesana. Asiki pemangku dan dados berjudi. Niki minta mangku berjudi niki. Mangkit sanggup, suat apa? sastra sampai mahasiswa sampun pemegu berjudi maka demam berjudi lebih baik jangan ngambil kerjaan niki ya, Risikonya berat niki kondis kalau berat risikonya, Nih, <tuh> makin ring sesana niki berjudi tanda dos bermabuk-mabukan tanda dos nih asuran tanda dos. niki Buk abuk tu dah dah jangan cuba punyah mangku mantran milah kangen kau lagu. Nah di kalangan yang antap, nikit ketegol, terkenang rasa bakti yang sebab ngantap nak mempacak, anda cepok. Eh tanda di binegak negak mangku bin bangun tanda dos. Ini pemerintahan bentan pengayah. Lagu song on ni jemaah lu ni jemaah ni jemaah maku. Nabi mau ni kan nama mangku ni ke melingge ni ke tapo. Ni. Membaca Mau entan puput kariot tan adi mus tegak. Ha? Biar semut yang kengkan lawan. Karena di kalangan tab ni ke diuji oleh hidup bertara. Keimanan pemangku diuji. Kapeng kali mangku udan dan dos meruko, nih meruko di 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 kalangan yang mangku ngantabang bang jadi pang ruang pang man selah bang mangku meruko, pragat melu malu prasito biokon pengula apa udah serat di jalan mau prasito punya jalan sambil ngantos nak kita cuma meruko push gitu, dan dos. Mapan Maroko nikah ke bawah guna raksasa. Jadi mangku di ngantap berarti ngel ngelarang darmaning raksa raksa sehilang ikang dewo manduk maring kayangan pocol liatnya minum tan besi mungkin bedak dalam kan itu memang kita diuji lawan elingan nih Pocol apa ya? Terperagat kan balik ke ni ke? Secara sekalau peragat, secara sekalau belum. Karena sesana itu dah dilanggar. Ini ke elengan. Ada apa mangku? Nih. Nah niki kaping empat meguru susrusa. Nah, mangku padut madui guru. Nih. Sekali dia makin, mangku ke guru ni ki? yang benar. Kita mangku berguru lah. Supaya diberikan ajaran-ajar suci. Diki oleh guru-guru di sini adalah guru. Ida meraga wiku. Berikan. Nanti ida sang wiku kan guru ang. Kan ngatur, kang ngik mau peca. Ajah-ajahan sesanaan yang pemangku. Dika. Dika. Tidak selingih. Ada ngajin. Tidak selingih ngajin lagi ya. Nah, tern. Nah, nika. Ring, ring pomangku. Sampuneng lali. Nih. Ring kesucian. Kesucian nika boyo. Medirta dan bati mantan. Pertahankan kesucian nika berdasarkan catur yoga. Nih. catur yoga, ampun nang kadiana kesucian rajin mau bakti mau kan tan, tan nikau mantan tan cukup nikah Dasarnya untuk catur yoga, siki jenana yoga, patut belajar. Selama hidup jadi pemangku, belajarlah, belajarlah, belajar. Apa saja dipelajari boleh, sane wentan hubungannya ke niskalan. Ring, wentan hubungannya ring, fungsi raga dados pemangku. Eh, buku napi baca permainan dos. Ke. Nika, nika ane patut napi eh uh, rarah. karma yoga. Niki ane penting. Eh karma, perilaku di masyarakat nika. Kita tanunas, mangku-mangku, jangan memberi contoh memberi tolong dan pemangku ni ke kepada masyarakat contoh yang tidak baik. Makwe kita mangi hand sampun lami kita ke masyarakat. Wenton mangku kayangan tiga salah satu paman mangku kayangan. Paten odalane yang pun memagi jam nak tanya ngangi sulingi mangku mantan. Memargi ajaran sampun tiga, jam tiga jam 6 mangku durung ngurusan matajan resah masyarakat kalau sing yo masyarakat kenton. itu sudah contoh yang tidak baik pada masyarakat eling nabi pemargian mangku mangkin nabi malih mangku dididik riki yayasan Dharma Acarya harus tetap bisa menunjukkan alma mater Dharma Acar Acarya ki memberikan contoh Yeah, bagaimana sikap perilaku seorang pemangku. Nah, ini. Nomor tiga, bakti yoga. Ini. Yeah. Bakti yoga bahwa masih ngatur rencana, mau bakti ke pura-pura, dan nikau mantan. Satu, dan sembilan bakti sejati. Yeah. sembilan bak, sembilan bakti sejati. Ki menurut ajaran Weda. Salah sinungil bakti pada leluhur. Sampun kanti depan merajaan. Nih, tapi mungkin informasi dingah di tiang malah ada yang tidak percaya lagi dengan pelingih di merajaan. Sudah keliru. Nih, keliru sekali. Eh, kita nami merajaan dia. Nah, nami. Kerana diikat oleh hajaran terhirana. Eh. Bakti kepada leluhur. Mereka ada raga yang namping kemulan. Pangyedang yang raga. Maya hutang. Dengan karma. Nanti ini. Malik hasiki bakti kepada guru. Di berguru, Jalan terimalah dan jalankanlah ajaran ajar ajaran guru bila perlu disebarluaskan untuk kesejahteraan kedamaian di masyarakat. Nanti para calon pemangku niki sampun selesai nanti setelah diwisuda majaya jaya sudah status sudah pemangku pemangku napi terutama pemangku merajan di merajan sendiri. Nih. bejana sendiri Mangdel betul-betul ajaran Tri ini terlaksana dan anak-anak lanang punya tanggung jawab moral terhadap merajane bukan hanya tanggung jawab moral ngunduk oh, ngai ngai kelakat ngai kene dan langsung sebagai pelaksana eh. karena Mangku melaksanakan ajaran Brahman ini berarti melaksanakan ajaran Brahman, Berahmana Nge. Lain status nih skala itu lain Ini ke Yang, yang penting ini ke Kemudian Bakti yang yang sangat Beberapa Nanti dalam dalam kelas mungkin akan dikasih Kita hanya memberikan sekilas Bakti yang ketiga adalah Melaksanakan berata Ya karena berata artinya adalah pengendalian diri. Belajar mengendalikan diri. Yang keempat, bagi sejati adalah mulai berpikir, pola pikir kita mulai ke arah sederhana. Bukan dalam arti sederhana, dalam material, dan eh, dan sederhana di dalam pikiran. Eh, Biasane de deman mangku be kambing mesti sate kambing mesti Perintah seminggu sekali sate kambing beli angkat panah. Mau beli apa seti kambing? Ron. Hing terba, je kene geng goh nasi ya? Ha itu dah mulai pemangku dah dah keliru tu. Ngih. Yeah? Polas de apapun yang ada dimasak oleh istri maupun oleh anak nikmatilah. Nih, malahan sekarang banyak yang vegetarian, ya? ya sekali sekali mangku vegetarian lah, bagus. Tapi jangan kebablasan. Nanti odalah sampai bertaruh di, di vegetarian kan itu. Jangan. Karena mau bilang ah, kalau kita bunuh binatang bundukah imso karma. Apa dia makan makan nasi, makan sayur, apa sayur tidak punya nyawa? Hah? kenapa dimakan itu sudah kebablasan hanya baru satu-satu pihak dilihat didengar, dibaca tidak emso karma kalau secara suruhan ada bantan saiban tiap hari di lima tempat pembunuhan oke, okay? bantan saiban itu terutama mangkuk-mangkuk istri di talanan, di tiuk, di pengulingan bahasa, di sampat, di sangian, eh? itu sudah melaksanakan karma kita untuk menghindari supaya jangan kita imso karma. Karena di dalam mantan saiban itu ada merupakan simbol-simbol. Nasi ada simbol dharma, ikan simbol sarwo prani, sayur simbol sarwo intikan, uyah adalah simbol samudra penetralisir. Jadi kita di diberi kaha oleh dosa yang widi di dalam weda seperti dijelaskan eh kau manusia engkau adalah makhluk yang utama engkau lah pengatur alam semesta engkau pengatur para dewa dan pengatur makhluk-makhluk yang lain bukan main kan? Jadi kita jadi manusia Manusia itu adalah dewa Manusia itu adalah buta Manusia itu adalah Makhluk Makanya manusia itu memiliki tiga sifat Manusia Manusia adalah manusia Sosial Manusia individu Dan manusia religi Religius Jangan lupa Ampun lali ini kau di menang cen Maka kita Sifat kita moyadnya itu adalah Nyupat Ya Kita nyupat hewan sesuai dengan Petunjuk daripada Beda semerti Nih, Nyupat hewan Dan apa yang disupat Kalau tidak ada upacara tidak akan bisa kita nyupat diri Tidak bisa Karena ini ada mengandung hukum yang kita nyupat dia, dia nyupat kita percaya tak? apa isen Banten? bantan? apa itu isi ingkau? kengkeng satu Wong, malih satu, malih mina manuk taruh buku, itu ada dia nyupat wang kita ini saya ada banteng, ini saya ada canang Ini nyupat, ini si ke melukat Ini Satu, kadang-kadang Mesti guling Ya, binatang berkaki Empat, kita supat Si babi lah yang menjadi Si Sebenarnya kita nyupat semua Kaki berkaki empat di Alam semesta ini Manuk Ayam, kadang-kadang itik adalah nyupat binatang berkaki dua termasuk burung taru bersih daun bersih bunga bersih buah kan ini kok dasar bantan eh nyupat semua tumbuh-tumbuhan termasuk padang teki itu kita supat kalau sudah kita nyupat itu berarti kita memiliki karma ayu Ya, dengan cara mau bantan saiban itu sudah menilai, mendapatkan nilai karma. Ya. Kenapa kita bikin begitu? Diberikan petunjuk oleh sastra supaya kita bisa membunuh, membunuh, bisa kita ngikis padang ya. Kalau satu faham saja kita faham tidak boleh membunuh, berarti umah mangku sampai bat kalau yang banding ngikis. Kenapa tidak pernah saya ya? Kenapa dibunuh orang? Dia perlu hidup, saya dana Padahal ada jawaban di dalam weda. Eh kau manusia, Engkau boleh membunuh, tetapi Pembunuhmu itu adalah diaturkan sebagai pengorbanan w weda. Eh, itu. Itulah anunya eh, supaya jangan ragu-ragu di masyarakat. Eh. Mangkit pemangku mengurus susrusa malih melaksanakan ajaran guru. Ya. Boleh ke belajar yang lain? Silahkan Tapi bantangnya adalah ajaran guru. Apa diberikan petunjuk yang cara nak kedat ke? Mangku baru dikik kedat okey ni tak widi ni. Mangku tak boleh lupa dengan Dharma Acarya. Kerana lekat di sini ya. Sehingga tadi ngangsapin pola pola Walaupun cara SD cara guru-guru SD ni guru TK, bukan main berjasa. Nanti setelah jadi profesor kok lupa dengan gurunya. Ya, saya ada guru SD itu tidak ada kan Profesor. Itu sama dengan Sesana yang lain, kalau maku istri, maku lanang, bolehkah Ngantap memakai pakai genta Boleh Dan diharuskan oleh Lontar Dewa Tatwa Yang menadi mangku. Wena ngangun carakan genta Angun para Dewa Tari Peyogana Kung Soran genta niki Sing bajra tu ni Bajra Barangnya boleh pakai bajra, sesananya, ngagamnya itu harus gan gentel, nih tuh ada contoh dari ini gentel ada, cuma nyontohin, nih nah nika Dadah saya gentel, maka belajar. Kenapa dari mana gentelnya? Setelah tidak pelajari turunnya weda pada salah satu daripada cara sang yang widi menurunkan weda adalah melalui suara gaum, ya dari suara gaum. Disana diterima oleh Maharshi suara gaum ini adalah seperti bunyi gento, ngong gaum gaum Berarti betara saya artikan secara secara uh, uh, sederhana ya. Kalau betara itu seperti minyak di sasih kapat. Minyak tanusan dikasih di sasih kapat. Gimana sikapnya dia? Kengken goban lengis nyoha di sasih kapat. Pulas jangan? Ya, Pulas nge? Karena dingin ya? Begitulah. Genta inilah yang mana sang pernah cair gitu. Puja niki, yatnya puja genta. Nih, niki ane ane nanginin bertara nih. Makanya ini istilah Ngutpe, Ngutpeti. ngut peti. Nah seperti dudonan di tab. Kau akan diberikan di kelas nanti. Cuma sedikit kita singgung Di negara mesila itu ada macam-macam sila ya Yang mana aja boleh Satu sanemu